tim kreator Darts and Plan. Teman-teman dengan saya di sini. Di sini saya akan kita akan kenalkan dengan seorang ibu yang berjualan susu dari Cimory. Yang kita mau nunjukkan adalah semangatnya dia berjualan di tengah proses kehidupan. Dia datang ke tempat-tempat ke sekolah atau kemana untuk berjualan susu Cimory beserta dengan anaknya. Ya, di sini saya pesan satu. Mau coba minum di susu ini. Memang tapi saya biasa memang minum Cimory dan ini kebetulan ada pedagangnya langsung. Ya saya coba minumkan, saya beli. Yang kita nilai adalah bagaimana semangat ibu ini jualan di tengah kerasa kehidupan. Dia hujan-hujan dia jalan dengan menggunakan sepeda sama anaknya. Bagaimana hati kita terenyuh sekali melihatnya. Nah, nanti kita lihat ibu ini ya. Nah, inilah susu Cimory yang saya beri. Saya akan minum susu ini menyegarkan. Dia lopet loh ya. Ingat, kita sekalian beli sekalian bagaimana menghargai orang itu. Semangat ibu itu berjualan bersama anaknya loh. Ya. Oke, terima kasih ya. Oke. Jadi Neng Mariana asli Jakarta. Bapak Bandung, almarhum. Oh, Bapak Bandung. Mama juga Bandung. Mama Jakarta. Jakarta. Berarti asalnya tapi tinggal di Jakarta ya. Oke. Nah, itu anaknya itu lihat dia berjualan. Hati-hati nak Alicin tuh. Ya. Nah, hati-hati ya. Ibadah, Pak. Ibadah. Tapi bagus ya, semangat dia. Ada pesan-pesan untuk para pemirsa? Silakan. Pesan-pesannya. Banyak-banyak terima kasih pada pelangganan. Ah. Semoga makin banyak rezekinya, sehat selalu. Ah. Sehatnya susu dalam segarnya yogurt. Oke, okay. Kalau mau pesan lewat telepon? Oh bisa, langsung catat. Berapa nomornya? 08-96-36-45-26-27. Pesanan ya. Paling jauh kemana? Ya, masih area Jakarta aja. Jakarta Timur ya, oke. Okay. Terima kasih Neng Mariana. Ya, sukses selalu. Amin. Sabar dalam usaha. Amin. Allah SWT akan menyertai. Amin. Ya. Itu yang penting kita lihat ini ya kan. Ini demi engkau dan sebuah hati ya, Kak. Ya, amin. Tapi untuk jualannya ya. Tapi kita ketemu kembali ya. Amin. Oke, nah inilah dia. Semoga Bapak juga sehat ya, ya Pak. Ya, ini dia. Ya, Mariana berjualan Cimory ya. Dia datang ke sekolah kami itu ke tempat kami. Ya, berkala seminggu sekali atau dua minggu sekali ya. Oke, sampai jumpa kembali di konten berikut. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Oke. Tadi, nama ibu siapa, Bu? Neng Mariana. Neng Mariana. Udah lama jualan Cimory ini? Baru sebulan, Pak. Baru sebulan. Gimana-gimana suka-dukanya nih? Ya, banyak sih, Pak. Paling gitu. Dukanya kalau lagi musim hujan kayak gini, Pak. Kenapa? Kenapa tuh? Ya, jadi tujuan-tujuan kita tuh jadi agak terhambat, Pak. Oh, gitu. Jadi, untuk tapi. Iya. Udah di mana, gimana penjualan tiap ya, hari? Ya, kalau lagi nggak hujan sih, alhamdulillah, rame, Pak. Selamat ya. Tapi banyak yang beli kan, iya ya, kan? Ya, banyak yang nanya juga ya. Ini berapa putranya? Putranya berapa? Oh, putra saya satu. Saya dua, Pak. Oh gitu. Suami kerja? Kerja supir. Supir. Tinggal di mana? Tinggal di Cakung. Di Cakung. Nah, inilah kita lihat susu Cimory-nya ya. Amin. Terima kasih nah, ya, Pak. Ini dia tuh. Ini Pak bisa meredakan. Apa bisa tuh? Melancarkan. Apa itu Cimory? Oh gitu. Oh, iya. Oh. Cimory itu produk-produk berbasis standar internasional. Oh gitu. Seperti Cimory yogurt drink dan Cimory fresh milk. Fresh milk. Oh, ini langsung dari sana atau langsung gimana? Dari Cisarua ini. Cisarua. Kita fresh. Oh gitu. Seminggu 3 kali barang datang. Datang ke iya, sini ya, sini. Datang. Ini udah ke sekolah? Udah. Ke sekolah mana aja masukkan? Ya, rahasia itu, Pak. Rahasia ya. Tapi enggak apa-apa, ya kan? Semangat ibu sebelum ke Cimory ibu apa usahanya? Ibu rumah tangga aja, Pak. Rumah tangga. Tapi ini nambah itu demi suami. Anak ini, Pak, demi ya. Suami. Iya betul. Karena itu suasa semua, Pak. Iya begitu ya. Tapi semangat kan. Semangat. Nah, kita lihat sekarang gimana tuh. Ini lihat ya. Bisa mana jualannya tuh. Kita lihat Cimory-nya. Ini ibunya. Ibu siapa tadi, Bu? Neng
Neng Mariana ya, gimana jualan dari Cimory ini, semangatnya diambil. Iya, itu kan dibeli sama apa ini aja. Semoga ibu banyak rezekinya, siapa lagi. Amin. Inilah profil ibu yang tadi jual memori. Dia kembali lagi dengan anaknya dan berjuang kembali menjual memori yang susu yang sehat dan bergizi. Semangat dia dalam berjualan. Kita berdoa sukses selalu. Semangat ya. Oke. Inilah penjual Cimory yang semangat, tapi jumpa kembali.